Menyikapi tingginya harga bawang putih di pasaran, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menggelar operasi pasar murah bawang putih di Pasar Kosambi dan Pasar Baru Bandung. Bawang putih dijual seharga Rp25.000 per kilogram dalam pasar operasi pasar tersebut, namun harus dibeli sebanyak 20 kilogram. Beginilah situasi di Pasar Kosambi Bandung saat petugas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menggelar operasi pasar murah bawang putih Jumat pagi. Setidaknya 8 ton bawang putih digelontorkan dalam operasi pasar tersebut dalam bentuk karungan. Satu karung berisikan 20 kg bawang putih dijual seharga Rp500.000. Sehingga jika dihitung per kilogram, harga bawang putih tersebut mencapai Rp25.000 per kilogram. Menurut Kepala Bapepti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Wisnu Indrasari, operasi pasar itu ditujukan bagi para pedagang agar tidak mematikan pedagang di dalam pasar. Berapapun permintaan pasar akan dipenuhi, karena stok bawang putih di Indonesia saat ini mencapai 50.000 hingga 60.000 ton, sedangkan kebutuhan secara nasional hanya 25 hingga 30.000 ton. Ini kita jual memang harganya Rp25.000, diharapkan nanti sampai ke konsumen itu harganya Rp30.000. Dan harga sekarang sudah mulai turun ya, sudah turun jauh dari awal kita. Operasi pasar itu disambut para pedagang bawang putih. Salah satunya Diah yang menyatakan, sebelumnya dirinya membeli bawang putih dari pasar Caringin seharga Rp67.000 per kilogram. Sepertinya memudahkan karena kemarin saya itu beli bawang putih 1 kilonya Rp67.000. Jadi dengan ada operasi ini memudahkan saya dan untuk berjualan lagi lebih murah. Sementara itu MG yang merupakan pengusaha UMKM pun menyambut baik operasi pasar tersebut. Namun dirinya menyayangkan bawang putih tersebut tidak dijual secara eceran. Bawang ini gimana? Ya bagus lah, kemarin kan aku beli sempat mahal. Kemarinnya beli berapa? Rp20.000, langsung naik jadi seperempat Rp20.000. Kementerian Perdagangan pun berencana menggelar operasi pasar murah bawang putih secara retail. Dengan target harga mencapai Rp35.000 di retail modern dan Rp30.000 di pasar tradisional. Budi Hartati, Bandung TV.